Berat pergerakan dan cash. Coba ulangi. Berat pergerakan. Ya sebetulnya pergerakan profit, cash juga pergerakan ya. Gerak pergerakan dan cash. Pergerakan nambah kurang si harta dan akhirnya cash. Atau mau gampang beratnya dan pergerakan profit serta cashnya. Sama aja lah, profit serta cashnya. Nah, tadi kita sudah membahas ya bahwa salesnya berapa? 1130. Kemudian COGS-nya adalah 740. Gross profitnya adalah 390. Expense-nya 20. Dan akhirnya netnya adalah 370. Nah, berikutnya kita menghitung cash-nya. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, saya langsung saja nih, cash-nya itu yang mana kawan-kawan sekalian? Cash-nya adalah semua yang terjadi di kolom. Di kolom ini arus kas. Coba sama-sama. Cash statement, coba ulangi. Cash statement adalah uang yang menabrak dan keluar rekening. Menabrak masuk dan keluar dari rekening. Pokoknya hukumnya itu aja. Setiap ada uang masuk berarti dia nambah cash statement. Gimana cash statementnya? Plus 500, plus 276, plus 50, plus 150. Ini tambah kurang biasa aja. Dan kawan-kawan biasanya kalau ngomong, pencatatan keuanganku udah rapi kok. Apa yang dicatat? Arus kas. Yang dicatat adalah uang masuk, uang keluar.